Okey, kejap. Ustaz, dah saya tutup balik. Aduh. Kejap ya, Ustaz tutup je lah. Nanti Ustaz end Ustaz ni balik. Syarat khutbah ni. Okey, syarat sah khutbah Ustaz nak bagi tiga je lah eh. Yang pertama, mesti telah masuk waktu Zuhur. Yang ni Ustaz ambil yang paling senang ingat lah eh. Yang kedua, khatib mesti lelaki. Khatib lelaki, tak boleh perempuan. Okey? Itu syarat dia. Lepas tu apa lagi? Ya, lepas tu Ustaz nak ambil yang mana ya? Yang mudah sikit. Tutup aurat. Okey, menutup aurat. Khatib menutup aurat. Ustaz ambil yang mudah je. Menutup aurat. Okey, yang keempat lah. Rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Rukun khutbah baca dalam Arab. Dalam bahasa Arab. Okey, berdapat? Okey, dan mesti berlakukan berturut-turut tu antara dia. Okey, berdapat ya? Okey, cuba salin dulu kalau segala dapat, kalau sempat. Kalau soalan tanya sunat khutbah, kamu yang fikir apa dia? Sunat khutbah ada alhamdulillah, baca dengan lancar, terang dan fasih. Okey, lepas tu dengan bersemangat, bagi salam. Okey, ha, itu antara sunat dalam khutbah. Okey, berdapat? Okey, kita nak masuk sikit lagi yang terakhir untuk tahun 5. Ini tahun 4 kita dah selesai dah. Kita nak pergi ke tahun 5. Okey, berdapat? Okey. Ustaz padam ya? Okey, kita nak masuk kepada tajuk jamak qasar. Jamak qasar. Jamak qasar. Jamak. Solat pula. Yang ini paling penting. Solat. Kita nak masuk solat.